Lampunya akan saya pasang kembali. Saya akan pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membuat sebuah video alat untuk melepas dan memasang lampu di rumah ya. Ya, adapun beberapa materialnya saya siapkan ada pipa paralon ukuran setengah in, ada gergaji, ada spidol, ada karet gelang. Baiklah, langsung saja saya akan memulai pembuatannya. Pertama-tama saya akan membagi di sini ya, membagi berapa ini jadinya? Pokoknya dibagi sebanyak. Supaya saya bagi satu. Oke. Okay. Terus kesan lagi. Sini, 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 sini. Berapa bagian ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, saya bagi menjadi tujuh bagian ya. Kemudian saya tandai di sini, dari sini ke sini panjangnya sekitar 15 cm ya. 15 cm. Oke, setelah ditandai, saya akan menggaris untuk acuan nanti. Soalnya ini nanti akan digergaji. Saya garisnya seperti ini aja ya. Oke. Harus begini. Oke. Oke, yang penting buat acuan aja ya. Garisnya tidak perlu terlalu bagus, yang penting buat acuan. Tapi kalau mampu bikinnya dengan rapi lebih bagus lagi. Cuma kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Nah, kalau kayak saya ini yang penting bisa buat acuan. Oke, saya garis sampai 8 bagian ya. Saya garis. Setelah itu, kalau sudah seperti ini, sudah saya garis. Ini, saya akan gergaji ya. Gergaji dari sini sampai ke sini. Oke. Langsung saja saya gergaji. Bismillah. Udah, ini sudah saya gergaji ya, sudah saya belah-belah. Belah-belahnya sebentar aja, sekitar 5 menit. Soalnya kan bukan besi, kalau besi ya mungkin agak lama. Nah, belahnya pakai gergaji besi ya, seperti ini hasilnya. Ya, saya ulang lagi, panjangnya dari sini ke sini itu sekitar 15 cm. Langkah selanjutnya, kita akan panasi ini ya. Kita akan panasi ini. Baru kita bengkokkan. Oke, saya nyalakan kompornya. Saya nyalakan kompornya. Saya panasi ujungnya.
Oke. Saya kasih bengkok seperti ini ya. Semua ya, yang 8 tadi, yang bagi 8 kita ini. Kita akan bengkokkan 8 8 bagian ini. Oke. Kita bengkokkan semua. Kita akan panas satu persatu. Semua, oke. Tinggal satu yang belum. Oke. Oke, sudah seperti ini jadinya. Sudah seperti ini jadinya. Jadinya seperti ini. Ya. Ini sudah dibengkokkan semua ya, 8 bagian. Selanjutnya karet gelang ini saya lipat-lipat kan namanya, lipat ya, lipat 3 kali. 1 2 3. Kalau sudah seperti ini, masukkan di sini, masukkan dalam pipa. Oke. Dalam pipa, tarik sampai ke sini. Oke. Sampai ke sini ya. Sampai di bekas di ujung yang sudah kita gergaji sini. Nah, ini kemarin kan batasnya kita taruh di sini. Di atasnya batasan yang kita gergaji. Kemudian yang sudah kita potong kemarin ini, yang sudah kita potong dimasukkan di sini. Masukkan dalam pipa. Terus dorong. Dorong ke sini. Oke. Kemudian karet ini, karet gelang yang kedua, saya lipat gelang karet yang kedua, saya lipat jadi dua saja. Seperti ini, masukkan di sini. Nah, seperti situ saja, simpel saja. Oke. Terus gelang karet yang ketiga, lipat dua juga, masukkan di sini juga. Oke. Seperti itu. Oke. Satu, dua, tiga. Ini ada tiga gelang karet. Oke. Bentuknya seperti ini. Hai, hai, ah. Nah, dari jauh bentuknya seperti ini. Ini akan saya gunakan untuk melepas atau memasang lampu. Langsung saja saya akan coba melepas dan kemudian memasang kembali lampu yang saya lepas. Kita buktikan ya, apakah berhasil atau tidak. Ini adalah lampu ya, lampu di kamar anggota saya. Kalau misalnya kurang pipa paralon yang tadi kurang panjang, bisa disambung dengan kayu atau pipa paralon kembali. Ini saya akan coba lepas ya.
Saya akan coba lepas. Nah, saya dorong tadi sampai bentuknya seperti ini, ya kan? Kalau sudah seperti ini, dia sudah masuk, tinggal kita longgar ya untuk melepas. Tik, 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 tik. Oke, sudah lepas. Ini ya info ya, ini saya kasih tahu. Ini pipa yang tadi dipotong, ini kelihatannya agak pendek ya. Nah, jadi ini sebenarnya bisa diganti-ganti. Kalau misalnya bola lampunya itu agak panjang, maka ini potongan pipa paralonnya ini yang di dalam ini harusnya juga lebih pendek. Nah, kalau misalnya dia bola lampunya itu kecil, berarti ini harus panjang ini potongannya, supaya untuk menahan di sini. Dia untuk menahan bola lampu di sini ya, supaya ketika ditekan naik waktu mau masang itu dia tidak turun seperti ini. Nah, oke. Okay. Nah, ini kebetulan lampu saya tuh kecil, jadi harusnya yang di dalam ini dia lebih panjang sampai di sinilah. Nah, seperti itu gambarannya ya. Lampunya akan saya pasang kembali. Saya akan pasang. Oke. Okay. Dirasa sudah kencang ya. Sudah rasa kencang, tinggal kita tarik. Oke. Okay. Oke. Okay. Coba kasih nyala kakak lampunya. Nak. Kita buktikan apakah lampunya menyala. Oh, alhamdulillah menyala lampunya. Matikan, Nak. Oke. Saya rasa itu cukup ya. Alat untuk melepas atau memasang lampu dari saya. Untuk melepas dan memasang lampu, bawa lampu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment serta share ke media sosial lainnya untuk membantu channel saya. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.